subscribe channel Bumbara Spot. Nah, itu juga syarat bagian dari giveaway yang akan diundi besok pas hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satu bis, salam sedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih berkecimpungan, masih nah ini kedatangan lagi unit senapan angin bocap FX Bumbara. Mantap sekali. Oke, ini dia varian terbaru. Kemarin ada Predator Bumbara, sekarang varian terbarunya lagi yaitu adalah senapan angin bocap FX Bumbara. Mantap sekali. Jadi teman-teman, ini nanti kalian bisa lihat tes akurasi dari unit senapan angin Bumbara ini. Nah, dilihat dulu ya tes akurasinya sebelum kita lanjut ke tes akurasi. Nah, ini pengumuman yang sangat penting. Besok udah hari raya Idul Adha. Mantap sekali. Jadi besok ada kejutan yang sangat spesial dari raya Lebaran Idul Adha ini. Nah, kejutannya apa? Pokoknya kalian komen sebanyak-banyaknya, ikutin giveaway-nya, dan syarat satu lagi yaitu adalah subscribe channel Bumbara Sport. Nah, ini info channelnya. Nanti kalian itu juga menjadi syarat untuk bisa memenangkan giveaway. Syaratnya harus juga ini, komennya tetap di CVA Sodor, dan jangan lupa klik tombol lonceng, klik tombol subscribe di channel CVA Sodor, dan klik tombol subscribe juga di channel Bumbara Sport. Seperti itu, buat jaga-jaga dan buat syarat kalian juga. Mantap sekali. Oke, jadi besok udah hari raya Lebaran Idul Adha. Pokoknya kalian jangan lupa ikutin keseruannya, caranya cukup gampang, cukup subscribe dan klik tombol lonceng channel CVA Sodor, dan juga komen ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, dan syarat satu lagi yang terbaru yaitu adalah subscribe channel dari Bumbara Sport ini. Seperti itu. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lagi tentang bus spek dari unit senapan angin bocap FX Bumbara ini, nah, kalian lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Bumbara ini. Oke, dilihat dulu ya teman-teman video tes akurasi dari unit senapan angin bocap FX Bumbara ini. Oke, lanjut kita tes akurasinya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini dia tes akurasi dari unit senapan angin FX Bumbara. Mantap sekali. Oke, ini larasnya pakai laras Bumbara, mantap banget. Ini terbaru dari unit senapan angin Bumbara dari usaha badan milik Masjid Baitur Rahman. Mantap sekali. Langsung saja kita tes akurasinya, kurang lebih jaraknya 50 meter. Peluru yang cocok ini pakai peluru Hercules ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, langsung saja kita lihat tes akurasinya. Mantap. Oke, ini di angin 2400-2300an. Mantap banget. Nanti kita lihat berapa kali tembakannya. Oke. Oke, kena. Mantap sekali. Ada krepulnya itu tadi ya teman-teman, soalnya buahnya ini udah kering. Oke. Oke, mantap banget, kena lagi. Oke. Oke, kena lagi, mantap sekali. 3 kali.
Oke, anginnya gede banget. Kita tunggu dulu. Wah, itu sampai goyang-goyang gede sekali. Ya teman-teman, kalau ada angin gini, usahakan jangan nembak dulu ya. Tunggu sampai tenang. Oke. Meskipun goyang tapi tetap kena, mantep banget 4 kali. Oke. Oke, kena lagi 5 kali ya. Mantap sekali 5 kali tembakan. Oke. Cari yang lain. Oke, 6 kali tembakan. Udah, kita nyatakan lulus tes akurasi unit senapan angin FF Bumbara. Badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Oke, ini anginnya di angka berapa ini? Tinggal di 2300. Nah, agak kelihatan soalnya silau banget. Coba saya agak sedikit ke sini. Nah, ini tinggal di angka 2300-an. Mantap banget, kita coba tembakan nanti sampai 1500 berapa kali tembak hasilnya. Mantap. Ya teman-teman, ini anginnya ada di 2300, hampir nyampe 2200. Oke, coba berapa kali tembak, kita akan tes. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, 50 kali tembakan sampai di angka 1500 PSI. Nah, ini dia yang membuat bisa sampai 1500, 50 kali tembak. Ini setelan powernya hampir full power. Nah, ini jadi powernya tadi gede sekali. Kalau yang paling irit lagi, wah bisa sampai 100 kali tembak lebih. Mantap banget ini loh, hampir full power ya teman-teman. Hampir full power bisa 56 kali tembak, sampai berarti 60 kalian tembakan. Mantap banget kalau buat hampir full power ini. Kalau pengen wirit lagi, wah pasti bisa sampai 100 kali lebih, hampir 150 kali kalau paling irit. Mantap banget. Ini dia unit senapan angin FX Bumbara. Mantap sekali. Badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Mantap sekali. Oke, lanjut kita bahas spek-spek. Oke teman-teman, mantap sekali. Tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi dari unit senapan angin Bocap FX Bumbara ini. Mantap sekali. Tadi jaraknya kurang lebih 50 meter nembak buah kapuk atau buah randu. Mantap sekali. Tadi akurasinya joss sekali. Ini setelan power ada di setelan yang hampir full power ya teman-teman, bisa menghasilkan 60 kali tembakan. Tadi kalian udah lihat kan, jangan sampai gak lihat tadi jumlah hasil tembakan yang kami tembakan sampai angin 1500 PSI, bisa 60 kali tembakan. Ini setelan hampir full power. Buat berburu hama babi, ini pasti mati, dijamin mati kalau kena area fatalnya. Mantap sekali. Oke, sekarang kita bahas larasnya dulu ya teman-teman, soalnya nyawa dari senapan angin yaitu adalah laras. Nah, mantap sekali. Oke, untuk laras dari Bocap FX Bumbara ini, dia menggunakan laras dari bahan baja seamless OD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Larasnya ini langsung standar dari
badan usaha milik Masjid Baitur Rahman, yaitu adalah Bumbara. Mantap sekali. Ini ada garansinya juga tentunya. Dari usaha dari Bumbara ini ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali. Ini akurasi jarak idealnya bisa 60 sampai 70 meter. Pokoknya mantap banget untuk tes akurasi hari ini. Kena semua tadi ya teman-teman. 6 kali kita tembak jarak 50 meter, 6 kali kena semuanya. Mantap sekali. Oke. Dan untuk di luar larasnya ini juga udah dilapisi dengan lapisan serobong. Serobongnya ini OD22. Ini juga udah ada variasi. Nah, ini variasi bolong-bolongnya. Nah, seperti milik orang-orang lain. Mantap sekali. Oke, ini udah dilapisi serobong, jadi larasnya aman sekali, tidak mudah karatan seperti itu. Dan untuk cara merawat larasnya ya teman-teman, untuk cara merawat larasnya pasti kalian masih ingat, yaitu cukup diisi dengan oli atau minyak sayur yang ada di depan, dari depan sini biar sampai belakang, nanti tinggal ditembakin atau dibiarkan juga gak apa-apa. Atau kalau kalian gak buat berburu, minimal 1 hari diisi dengan 1 peluru biar kotoran-kotoran yang ada di dalam biar keluar semua, alurnya jadi awet dan juga tidak terjadi ngacak seperti itu. Dan untuk cara perawatan ketiga yaitu jangan digonta-ganti pelurunya ya teman-teman. Kalau udah cocoknya Hercules, Hercules terus, jangan diganti pakai Samyang, Barakuda atau yang lain, nanti terjadi ngacak seperti itu. Jadi cocoknya udah Hercules, Hercules terus seperti itu. Oke, untuk di depan laras ini juga udah ada muzzle atau penutup larasnya, nanti juga bisa diganti dengan peredam, nanti kalian dapat peredam OD38, peredam super senyap dari kami Bumbara. Mantap sekali. Oke, peredam OD38, mantap sekali. Oke, untuk tabungnya ya teman-teman, nah ini tabungnya menggunakan tabung 500cc, ini udah gak ada mereknya, udah ada grafiran Bumbara. Nah ini gak ada, tapi di sini ada. Coba saya balik. Nah, ini udah ada grafiran dari Bumbara. Mantap sekali. Ini grafiran Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Mantap sekali. Ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500cc. Mantap sekali. Kapasitas angin amannya di 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Bisa menghasilkan berapa kali tembak? Kalau setelan hampir full power bisa 60 kali tembak. Bahkan kalau paling irit, setelan irit bisa 100 kali lebih, hampir 150 pun juga bisa untuk setelan yang paling irit seperti itu. Nah ini kapasitas di 2700-2800 PSI, jangan diisi lebih dari itu, nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi kebocoran dari seal ini dari karet. Jadi kekuatannya, kapasitas amannya, safety-nya di 2700-2800 PSI, biar ketahanan seal kalian juga awet seperti itu teman-teman. Jadi gak ada yang meledak-meledak gitu, ndak, aman kalau bocap begini. Nah yang paling tersering terjadi yaitu adalah ini dia, kebocoran dari seal. Nah kalau melebihi kapasitas anginnya seperti itu. Nah ini udah ada manometer ada di antara sambungan chamber dan sambungan tabungnya. Mantap sekali. Nah ini manometer bisa kalian lihat sendiri, ini anginnya tinggal 1500, tadi udah kita beberapa kali tembak sampai 56 kali tembak. Mantap sekali. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut ke mini coupler. Nah ini pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa harus menambah coupler tambahan lagi seperti coupler jantan, enggak. Ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali. Oke, untuk chamber, nah ini yang paling penting, paling sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu adalah chamber. Chambernya ini udah semi CNC atau full CNC mas? Nah ini chamber semi CNC, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, daleman masih Dural atau baja ya teman-teman, belum stainless. Nah, tapi
ini enteng sekali teman-teman, terkena air hujan pun aman. Untuk cancel kokang bisanya di kanan saja ini. Ini bahannya dari Durel seri 6 pembuatan semi CNC. Jadi luarnya ini pakai mesin CNC, dalemannya atau deret-deretnya ini menggunakan pembuatan manual seperti itu. Oke, ini pun juga gak kalah jauh dari Durel seri 7. Pokoknya sama-sama mantap, yang penting kalian akurasinya. Nah, tadi udah lihat sendiri tes akurasinya. Oke, untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever, jadi mempermudah kita banget untuk menarik senapan ini. Mantap sekali. Nah, ini tinggal ditarik saja langsung tembak, mantap sekali. Oke, untuk triggernya teman-teman, triggernya ini udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, mantap banget. Nah, ini safety trigger letaknya ada di triggernya, mantap banget. Oke, terus untuk setelan power, nah setelan powernya ini kalian bisa otak-atik sendiri, mau setelan irit, paling irit, full power, dan juga hampir full power, nah juga bisa. Nah, ini biar mau kapasitas angin lebih irit pun juga bisa. Nah, ini kuncinya ada di sini, ada di setelan powernya, mantap sekali. Oke, nah untuk rel teleskopnya ya teman-teman, ini rel teleskopnya menggunakan ukuran 11 atau 12, jadi semua tele bisa masuk kecuali yang Picatinny seperti itu. Nah, ini cocok banget buat kalian yang belum punya tele atau yang udah punya tele, telenya kecil. Nah, ini bisa masuk juga, tenang saja, ini tanpa Picatinny, jadi semua tele bisa masuk. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke popornya. Popornya ini popor natural, warnanya ada juga yang warna hitam, nanti ada beberapa variannya. Kalau yang pengen order, ada nanti saya kirimin gambarnya, pilihan popor-popor lainnya seperti itu. Nah, ini popornya menggunakan popor bahan dari kayu mahoni. Nah, ini warnanya natural sekali. Nah, ini seperti warna kayunya. Ini popornya menggunakan popor tombol ya teman-teman, mantap sekali, soalnya saya suka yang popor tombol, popor bolong. Nah, dipegangnya pun enak sekali. Nah, ini juga enteng, kuat, tahan lama juga, mantap sekali. Ini juga udah ada setelan pipinya pun juga udah ada di sini, mantap sekali setelan pipinya, dan juga ada karet buat penyangga bahu. Nah, ini ada karetnya biar gak keras, nah di bahu biar tidak sakit. Nah, ini ada karetnya, mantap sekali. Oke, udah semuanya ya, speknya udah jelas, dari segi laras, chamber, tabung pun juga udah jelas, akurasi pun juga udah jelas tadi, jelas banget. Oke, sekarang saja kita lanjut ke harganya. Harganya ini dibanderol dengan harga promo, langsung kita kasih promo Rp3.500.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga Rp3.500.000. Nah, ini keuntungannya langsung masuk ke masjid. Nah, ini badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Jadi kalian beli ini langsung hitung-hitung sedekah langsung ke masjid. Seperti itu, ada dua nanti pahala yang Anda terima. Nah, mantap sekali kan, beli senapan angin ini langsung bisa sedekah ke masjid seperti itu. Pokoknya harga Rp3.500.000 udah free ongkir, udah free teleskop, kelengkapannya udah tertera di sini, ada tas, ada peredam, ada juga magazinnya juga. Untuk cara ordernya pun juga gampang banget, kalian bisa order di CV Asodor, bisa order juga di channel Bumbara Spot juga bisa. Nah, tadi saya udah umumin, pokoknya subscribe channel Bumbara Spot. Nah, itu juga syarat bagian dari giveaway yang akan diundi besok pas hari raya. Mantap sekali kan, kalau udah menyubscribe channel Bumbara Spot, kalian berhak nanti bisa berkesempatan mendapatkan satu senapan angin gratis yang kami undi dari CV Asodor. Nah, dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga di channel CV Asodor, buat jaga-jaga kalian juga besok di hari raya biar gak ketinggalan dari CV Asodor pengumumannya yang akan kita undi besok. Nah, entah itu senapannya apa,
Ya, nanti besok kalian tahu sendiri. Pokoknya buat jaga-jaga, komen ingat senapan angin, ingat CBL Sodor, dan juga subscribe channel Bumbara Sport dan channel CVA Sodor. Klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Mantap sekali. Oke ya teman-teman. Cara ordernya bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Mantap sekali pokoknya. Order di CVS Order juga bisa, order di channel Bumbara Sport Tun juga bisa. Seperti itu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam sotobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Bye bye.